Pesawat Lion Air rute Jayapura Jakarta menabrak bagian Garbarata di sekitar area ruang tunggu keberangkatan Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Penumpang sempat panik saat mendengar suara keras di bagian sayap kanan pesawat yang menabrak dinding kaca Garbarata. Tabrakan terjadi saat pesawat tengah memutar haluan. Kaca Garbarata dan bagian sayap pesawat pun rusak. Para penumpang pun kecewa dan mendatangi kantor Lion Air di bandara untuk mempertanggungjawabkan nasib mereka. Sayap pesawat dia retak. Retak ya? Pertama ada yang teriak. Terkaget, kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau sayap pesawat retak. Terus salah satu dari pihak apa? Kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Dugaan sementara, kejadian ini akibat human error. Hasil dari pantauan saya langsung ke lapangan, memang sepertinya human error. Akibat insiden ini, sebanyak 129 penumpang dan awak pesawat batal berangkat. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, kontributor iNews melaporkan.